Haleluya. Lima roti dua ikan makin dibagi makin banyak. Sisa 12 bakul. Keren gak saudara? Ini bukti bahwa Kristus itu Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sukar menjadi mudah. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itu terjadi bukan hanya Yesus yang melakukannya. Bapak ibu saudara, siapa yang percaya Yesus, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Kalau Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan, percayalah saudara, kalau engkau percaya kepada Yesus, bisa terjadi dalam hidupmu pelipat gandaan. Keuanganmu Tuhan lipat gandakan, terjadi berkat ya, terjadi pelipat gandaan. Karena apa? Kita butuh. Bukan karena ingin pamer, kalau untuk pamer tidak. Tapi ketika engkau butuh, kamu bisa berdoa, Tuhan, ini uang yang ada di tanganku, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, apalagi? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Makanya Petrus dia berjalan, bayangannya kena atas orang sakit sembuh. Bayangannya kena terhadap orang yang dirasuk roh jahat, setan-setan keluar. Paulus berdoa, dia pakai sapu tangan, sapu tangannya diletakkan atas orang sakit, yang sakit jadi sembuh. Sekarang kita berdoa, ada minyak urapan yang kita doakan. Saudara bisa pakai, doakan, oleskan kepada keluargamu yang sakit. Kalau kau lakukan dengan iman, mujizat bisa terjadi. Kesembuhan bisa terjadi. Dan itu terus menerus akan Tuhan kerjakan. Maka saudaraku, jangan tunggu pendeta yang bergerak. Saudara harus bergerak mulai sekarang. Saudara harus berani berdoa. Saudara harus berani bersaksi.